Mitra Perbendaraan di seluruh Nusantara, pada seri edukasi perbendaraan kali ini, kita akan membahas tentang Selayang Pandang Direktorat Jenderal Perbendaraan. Kementerian Keuangan mempunyai 11 unit eselon 1, salah satunya yaitu Direktorat Jenderal Perbendaraan atau DJPB. DJPB terbentuk pada tahun 2004 dengan meleburkan unit-unit pengelola fungsi perbendaraan pada saat itu menjadi Direktorat Jenderal Perbendaraan, yang saat ini terdiri dari 1 sekretariat Ditjen dan 7 direktorat teknis pada kantor pusat, serta 34 kantor wilayah dan 182 KPPN pada kantor instansi vertikal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. DJPB memiliki visi yang luar biasa loh, yaitu menjadi pengelola perbendaraan negara yang unggul di tingkat dunia. Untuk mewujudkan mimpi besar tersebut, DJPB mempunyai 4 misi, yaitu mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang prudent, efisien, dan modern, mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel, pengembangan kapasitas sistem pelaporan perbendaraan yang andal, profesional, dan modern, mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Lalu, apa tugas Direktorat Jenderal Perbendaraan? Direktorat Jenderal Perbendaraan mempunyai 6 tugas penting, yaitu, yang pertama adalah pengelolaan belanja negara, pembayaran gaji PNS, Polri, dan TNI, belanja barang untuk keperluan pemerintah, pembayaran proyek infrastruktur pemerintah pusat, pemberian bantuan sosial, pemberian bantuan bencana alam, dan semua pencairan dana berasal dari APBN, semua dicairkan oleh KPPN yang merupakan kantor vertikal DJPB. Kedua, penatausahaan penerimaan negara. Melalui modul penerimaan negara generasi kedua, semua penerimaan negara termasuk penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaraan. Yang ketiga adalah penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Puncak dari semua pertanggungjawaban pengelolaan dana APBN dituangkan oleh DJPB ke dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Keempat, pengelolaan kas dan rekening pemerintah. Penyusunan peraturan serta penatausahaan rekening pemerintah dan pengelolaan kas negara dilakukan oleh DJPB. Kelima, pembina dan pengelola keuangan Badan Layanan Umum atau BLU. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan seperti perguruan tinggi negeri atau rumah sakit yang terdaftar sebagai BLU serta BLU lainnya dengan total 189 BLU di seluruh Indonesia. 6. Pengelola investasi pemerintah. Kredit usaha rakyat, pinjaman BUMN, pinjaman daerah, serta investasi pemerintah lainnya semua dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaraan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DJPB mempunyai sistem pengelolaan keuangan negara berbasis IT terintegrasi, yaitu SPAN dan SAKTI. SPAN, Sistem Perbendaraan dan Anggaran Negara, adalah sebuah sistem yang dirancang dengan mengintegrasikan proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan negara sehingga diperoleh laporan keuangan akurat yang melalui proses akuntabel dan transparan. Sedangkan SAKTI, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, adalah aplikasi yang dibangun guna mendukung implementasi sistem perbendaraan anggaran negara. Selama lebih dari satu dekade, DJPB berkarya untuk bangsa Indonesia. DJPB sudah meraih banyak prestasi, antara lain Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP tahun anggaran 2016 untuk pertama kalinya mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk hal pelayanan publik, tidak tanggung-tanggung, DJPB mendapatkan Piala Citra Pelayanan Terbaik oleh Presiden Republik Indonesia sebanyak 3 kali di tahun 2006, 2008, dan 2010. Di tahun 2009 sampai 2016, DJPB juga mendapatkan nilai 4,23 dari skala 5 atas kepuasan layanan menurut hasil survei dari UI, IPB, dan UGM. KPPN Malang berhasil mendapatkan predikat Kantor Pelayanan Percontohan Terbaik pada tahun 2013. Bicara tentang integritas, DJPB sudah tidak diragukan lagi. DJPB mendapat penghargaan sebagai institusi terbaik dalam penilaian inisiatif anti korupsi KPK di tahun 2010, serta mendapatkan penghargaan sebagai integritas layanan terbaik oleh KPK di tahun 2011.
Dirjen Perbendaraan merupakan satu-satunya perwakilan Kementerian Keuangan yang berhasil memenuhi kriteria sebagai wilayah bersih dari korupsi atau WBK pada tahun 2015 dalam penilaian oleh Kemenpan RB dan satu-satunya unit eselon 1 Kementerian Keuangan yang mampu meraih predikat WBK-WBBM selama 3 tahun berturut-turut. Mitra Perbendaraan di seluruh Nusantara, pasti sekarang sudah semakin kenal kan dengan DJBB? Untuk informasi lebih lengkap, bisa diakses melalui www.djbbn.kemenkeu.go.id. Dan jangan lupa ikuti terus sosial media DJBB. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di serial edukasi Trisuri berikutnya.